Puluhan tenaga pendidik mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS terkait dengan disiplin PNS dan izin perceraian. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara di Ruang Fatahillah Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa 21 November 2017. Saya apresiasi dengan kehadiran Bapak dan Ibu Guru di sini. Saya ingin peserta kegiatan dapat lebih fokus dan pahami materi, serta penjelasan yang akan disampaikan narasumber tentang disiplin PNS dan izin perceraian. Ungkap Desi Putra, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, saat membuka kegiatan peningkatan pemahaman PP nomor 11 tahun 2017. Ia juga mengharapkan Bapak dan Ibu Guru yang menjadi peserta kegiatan untuk aktif bertanya kepada narasumber agar lebih jelas dan memahami apa yang tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS terkait dengan disiplin PNS dan izin perceraian. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.